Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Pagi juga. Ada berita bola nggak? Ada, Om. Oke, makasih ya. Langganan, biasa langganan. Wah, gila. Manchester United ditahan 2-2 sama Chelsea dalam perpanjangan waktu. Wah. Untung gua nggak jadi taruhan. Sekarang gua bisa ngerjain Mary. Koran baru datang. Mary pasti belum baca. Ini kesempatan langka. Gua bakal bisa ngalahin dia. Pak, tapi nggak transaksi sekarang sama permainan baru. Terus? Aku pengen ke sana. Pengen, tapi kapan-kapan aja. Ya, nunggu kapan-kapan dong. Nunggu sampai Mak Jimmy mau ngeluarin duit untuk bayar gituan. Mbak Mary nggak tahu, sekarang saya lagi stres. Halo, kerjaan kamu cuma belajar aja kok pakai stres segala. Emangnya kamu nggak ada niat untuk sekolah? Niat sih niat, tapi guru-guru sekarang pada suka jual nilai. Masa sih? Malah ada teman cowok yang sakit. Terus dia minta ulangan susulan. Bunyinya minta dikasih upeti. Kalau nggak dikasih upeti, nggak bisa ikut ulangan susulan. Ya udah, kali aja gaji gurunya keliwat kecil, punya murid badungnya kayak kamu semua. Jadi gurunya juga pada stres. Sekarang mau beri percaya kan, kalau sudah stres? Setengah percaya. Udah, kamu makan dulu sambil kita nunggu si Jimmy stres biar dia mau diajak ke Dufan. Tanggung jawab loh kalau Sion semakin stres. Ih, jangan ngomong stres-stres dulu deh, gue jadi ikutan stres. Stres? Gue ada obatnya. Kita main tebak-tebakan, Mel. Tebak-tebakan apa? Udah baca koran pagi ini belum? Korannya aja belum datang. Nih, korannya. Terus, gue harus tebak nama koran ini, ha? Bukan, tebakannya berapa skor pertandingan Manchester United lawan Chelsea yang baru dimuat di koran pagi ini. Taruhannya apa? Ya, terserah. Maunya apa? Mas ini traktir ke dunia fantasi di Ancol. Oke, tapi kalau gue menang? Sion nyemir sepatu kamu seumur hidup. Kok Sion jadi Sandra, Mbak? Kan kamu yang mau ke Ancol, ye. Loh, yang taruhan kan Mbak Mary. Kalau gue maunya anting-anting berlian yang berliannya segede biji jagung. Taruhannya jadi nggak nih? Loh, gue kan udah bilang. Sekarang terserah kamu. Mau pilih beli anting-anting berlian segede biji jagung atau ke Ancol. Udah, ke Ancol aja. Ya, itu kan semer sepatu sampai tua deh. Tenang aja, Yon. Nih, jawaban gue. Sama kuat dua-dua. Kamu yakin? Hakuli yakin. Habis dah, Sion. Tenanglah kau. Ayolah, Jim, buka korannya. Ayo, cepet. Ini pasti ada kecurangan. Kamu udah baca koran duluan. Ini koran apaan? Emangnya udah nganterin kalian jam 5 subuh? Biasa, Mbak. Yang kalah suka protein. Bersek! Makanya orang lagi makan jangan diganggu. Loh, kamu nggak sarapan? Nggak, gua nggak makan. Nggak kenyang. Mbak Mary benar, belum baca koran pagi barusan? Belum. Kok Mbak Mary tahu skor pertandingan? Setiap ngeberesin rumah pagi-pagi, gua akan selalu nonton Nuansa Pagi di RCTI. Tapi Mas Jimmy mau nggak sih nepatin janji untuk traktir ke Ancol, Mbak? Oh, harus itu. Ada apa sih, Jim? Heran, kap mobil nggak ngonci. Perasaan tadi nggak apa-apa. Hei, Jumul! Ngapain tuh anak? Ngelindur kali. Kirain udah sampai ke Dufan. Woi, kap mobil benerin tuh. Tadi lo nekennya nggak benar.
ini bisa jadi foto seni. Judulnya Pria Tanpa Stres. Mau apa gue? Mau potret? Nih kalau berani! Orang lagi mikir prio nasi kok diganggu! Kenapa sih? Menurut gue sepet mer, mau beli permen karet nih. Sion, beli permen karet nih. Loh, mana tuh anak? Perasaan tadi udah masuk ya? Ini, cepet banget hilangnya si anak. Kelewatan, baru sebentar udah ngilang. Mbak Meli mana ya? Mas Jimmy mana ya? Mas Jimmy! Mas Jimmy! Sion mana sih? Tadi kan gua kira dia udah masuk. Tadi kok gak pernah benernya sih? Lu juga sih pakai ninggalin-ninggalin deh. Mana sih Jim? Tau si Sion nih. Gak ada. Masa siang-siang ada hantu nyamper Sion sih? Ah, jangan ngomong macam-macam, ah kita cari aja. Loh, itu tuh, itu bukan Sion. Ketemunya lagi luber-luber orang gila. Tadi waktu saya masuk mobil lagi, ada orang tiduran. Tidurnya lucu, Mbak. Terus kamu ngapain sampai diuber orang itu? Sion mau motret. Begitu saya mau motret, dia bangun. Gak taunya orang gila, Mbak. Sion mau balik ke mobil, Mbak Meru udah jalan sama Mas Jimmy. Kita pulang aja. Daripada nanti kita ketemu orang gila lagi, kita bisa tambah stres. Justru sekarang Sion tambah stres. Kalau ke depan bisa sembuh. Sejak kapan depan jadi tempat tambah stres? Obat atau bukan, pokoknya kan kita taruhan. Kalau kalah, kita ke Dufan. Yuk, kita main itu yuk. Ya, 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 ya. Ah, itu sih mainan anak kecil. Kalau mau ngilangin stres, ikut gue nih. Kamu yakin naik Niagara bisa ngilangin stres? Kalau kamu takut, udah gak usah ikut. Bang, gue gak mau ikutan. Sini ikut Mas Jimmy aja, Mbak. Oh, gue pengen ngelihat keberanian lo sampai di mana. Boleh. Awas lo, ntar kalau mabok lagi jangan salahin gue. Tenang aja, Mas Jimmy. Kalau sampai di atas, pegangan sama gue yang kuat. Malah Sion mau motret dari atas. Lo mau motret gue dari atas ya, gue bawa action. Beres. Hei, naik! Hei, Jimmy Sion, udah nyampe. Mau naik lagi? Ah, kapok deh, Mer. Kapok gue, gak mau lagi. Naik dong. Aduh, ampun gue. Katanya mau motret.
Enggak ngeledek dong, Mbak. Makanya jadi orang jangan sok. Ntar kalau mabok, jangan salahin gue. Ini sih bukan mabok, tapi mules. Mau obat mules? Udah deh, jangan ngeledek dong, ah. Udah pulang aja, jalan kayak semboyangan begini. Nih gue semboyangan, Mel. Ntar ditangkap polisi, dikira preman lo. Aku preman. Aku juga sempoyongan. Ayo, ah. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.